Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jawab salamnya, salam punya makna tersendiri. Karena memang saya yakin dengan salam adalah bagian dari doa. Mudah-mudahan yang duduk di tempat ini semuanya masuk surga. Baru kalau ngomong surga, amin kencang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Al-hadis. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, guru-guru taklim kita semua, para kesepuhan tokoh masyarakat, yang insya Allah beliau semua mudah-mudahan diberikan rahmat barokah dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan Dewan Penasehat Musola Sirajul Muslimin, juga DKM beserta jajaran, panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, juga tak lupa segenap anak-anak kita tim Hadroh yang telah melantunkan marhabat dan nada-nada Islami. Insya Allah beliau semua dan kita semua mendapatkan rahmat barokah dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan operator kameramen, juga operator sound system beserta rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, pemuda dan pemudinya, remaja Islam, putra dan putri, insya Allah semuanya mendapatkan rahmat barokah dan juga sehat walafiat, dan mudah-mudahan mendapatkan keselamatan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia, marilah kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas pertolongannya jualah kita bisa duduk bersama dalam rangka acara, beberapa macam acara malam ini. Yang pertama, penutupan pengajian istirahat sementara. Yang kedua, Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Nisfu Sya'ban. Yang keempat, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Empat acara dijadikan satu. Four in one. Kalau bahasa anak sekarang, papat jadi siji.
berarti ciri-ciri panitia kurang modal kayaknya. Tetapi saya perhatikan luar biasa, walaupun demikian ini hebat ini. Depan kursinya kosong, belakang penuh. Saya yakin yang duduk di belakang itu kalau bahasa Indramayu nyoba-nyoba di seat, takut yang ceramah orang bagus bisa balik langsung. Itu biasanya terjadi begitu. Makanya kalau malam ini saya mohon maaf dan saya tahu diri, nek bahasa Jawanya rumasak. Rumasak orang bisa apa-apa, makanya kula ceramah biasa-biasa saja. Kalau yang ceramah artis yang biasa masuk TV, pasti penuh berjubel, gak kuat, masjid penuh, depan penuh, pengen tahu penceramahnya. Berhubung ini penceramah lokal yang biasanya masuk kulkas, jadi adem ayem yang hadir apa adanya, modelnya ya begini ini. Memang begini nasib orang belum terkenal tuh begitu. Sinyalnya kurang kuat, yang hadir ini faktornya terpaksa. Alhamdulillah. Tapi gak soal, yang penting saya ada yang ngomong, ada yang dengar, selesai. Jumlah berapapun tak jadi masalah. Wong pengajian itu yang ngomong ada, yang dengar ada. Baru lanjut ngaji, yang dengar cuma dua. Terus yang ngomong satu, yang hadir satu. Boleh, kecuali kalau tidak ada orang. Cuma saya seorang diri di atas, yang hadir juga ada. Berarti Ustaz kurang waras. Tapi malam ini alhamdulillah ternyata yang duduk waras, yang di atas waras. Saya mohon maaf ceramahnya sambil duduk, bukan penceramah malas. Tapi kalau berdiri terlalu tinggi, cahayanya silau. Dan juga menghormati panitia yang sudah gotong kursi. Kasian kalau nggak didudukin mubazir. Apalagi yang duduk sambil kipas-kipas, ciri-ciri orang yang nggak biasa pakai kerudung. Biasanya begitu, panas. Jadi saya yakin pulang dari sini sebelum sampai rumah kerudung mesti dicuri. Udah lepas, kenapa kan? Waduh, berisang. Itu daerah saya begitu. Untuk daerah sini, Indramayu, Serang hampir mirip bahasanya. Ada mana-mana, beli kiyeng. Alhamdulillah. Saya boleh pakai bahasa Jawa ya, ngerti ya? Nah makanya malam ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul, pesertanya gak jadi soal. Yang penting hitungannya tepat, jam 12 selesai, boleh tambah sampai subuh. Siap ibu sampai subuh? Berarti ini rada tega semua. Apalagi sama suami, sama kiai aja harus disiksa duduk lama-lama. Tapi insya Allah saya yakin yang duduk di tempat ini Sirajul Muslimin, sesuai dengan bahasa artinya Siraj Anani Damar, Muslimin itu wong Islam. Jadi cahaya yang menerangi orang Islam, semoga dunia tidak tersesat, insya Allah surganya pun tidak tersesat. Kira-kira yang duduk di sini pantas gak masuk surga? Tidak tahu jalannya. Wong jalani orang-orang di pengen mandi surga. Minimal orang ahli surga itu sudah ada cirinya, Bu. Empat macam ciri makhluk yang bakal jadi penghuni surga. Yang pertama, wajhun malihun. Wajahnya supel, pandai memberikan bahagia bagi yang memandang, enggak suka cemberut, orang elok merengut. Itu ciri ahli surga. Ketemu siapapun dia senyum, ketemu tetangganya senyum, mertuanya senyum, langganannya senyum, sama siapapun dia senyum. Itu ciri ahli surga. Asal titik, kalau enggak ketemu siapa-siapa jangan senyum-senyum. Itu ciri namanya muslimah stres. Enggak ada orang kok senyum-senyum, enggak ada orang kok tersenyum, berarti itu mengamalkan hadis ini. Ciri orang yang masuk surga, wajhun malihun. Wajahnya enggak bikin pusing orang yang diajak ngomong. Selalu happy, selalu senang, walaupun masalah bertumpuk, tapi enggak diangkat-angkat. Punya suami, penghasilannya pas-pasan, enggak pernah cerita ke siapa-siapa. Orang Serang bilang kalau dia enggak punya uang, apa ngomongin coba? Waduh, kita dua laki kejebur. Memangnya kompor gas.
Kejeblok apa badan gede duhur, kumis panjang tapi duit orang gablek. Untung ini manusia model begini, Allah ampuni dosanya insya. Termasuk ibu bapak yang dimuliakan Allah, baca salam itu adalah anjuran agama. Jawab salam, mohon maaf ini banyak yang salah kaprah. Kalau saya baca salam, yang duduk 100 orang, yang jawab 1, yang 99 diem, tetap dapat pahala semua. Kecuali duel 1 lawan 1, saya ketemu ibu di jalan, assalamualaikum, ibu diem, baru ibu dapat dosa karena seorang diri. Jangankan ke orang hidup, bu, ke orang mati pun kita dianjurkan baca salam. Nek lewat kuburan itu sering dianjurkan baca salam. Assalamualaikum ya alal kubur, antum lana salam, wa na'udzubikum insyaallah ta'ala lahikum. Anjuran agama baca salam di komplek kuburan. Yang jawab siapa Pak Haji? Malaikat. Walaupun itu orang mati, jangan seperti orang serang. Poin beramal jangan sama seperti orang serang. Lewat kuburan ngomong dewek. Buyut menuliwat. Kita iki anak putunya aja ganggu ya. Kalau anak kecil itu tuh iki juga anak uang, anak berdua, anak berdua. Ternyata orang serang nyontoh orang Indramayu itu. Nah untuk bila ini coba kalau ada yang jawab buyut menuliwat, kira yang anak-anak ngomong ya wis jojombe, kira-kira makin kabur. Gak boleh punya bahasa demikian. Maka ini baca salam, masuk rumah sendiri pun dianjurkan baca salam. Wong masuk rumah kosong, saya berangkat ke Jakarta bareng sekeluarga, pulang ke rumah kan dalam kondisi kosong, itu dianjurkan baca salam. Assalamualaikum wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena di dalam rumah itu pun ada malaikat rahmat yang menunggu kedatangan tuan rumahnya. Pak Haji kalau ketemu suami boleh salam, bagus. Suami depan pintu lagi duduk depan rumah di teras, ibunya di dapur, suami pengen ngopi masuk, assalamualaikum. Nah bawa kena kopi, kata istrinya jawab waalaikumsalam, nanti aku buatkan, aku antar ke depan. Bawa kopi dari dapur, assalamualaikum, kopi naik nikah, kata si suami waalaikumsalam, terima kasih istriku. Ketika kopi dicicipin kurang gula, pahit, lakinya manjing maning, assalamualaikum anak gula nakah. Jadi si lakinya waalaikumsalam anak kotak gawa kena sasendok. Istrinya dari dapur bawa gula sasendok, assalamualaikum. Gula nih ikan, jadi si lakinya waalaikumsalam matur nuwun rabi. Insya Allah sing pusing tatanggane. Jadi tetangganya pantas sejodoh pada edamu. Bahasa agama dianggap aneh. Lalu apa oleh-oleh pengajian? Masuk kamar baca salam pak. Bapak-bapak masuk kamar baca salam. Mau produksi sesuatu itu baca salam. Kenapa? Agar anak yang dilahirkan jadi ahli ibadah, ahli agama. Aja seragam serudung. Beres musim wakasin, membuat tanah, semanjing, kone anaknya keringetnya asin. Akur bok, masuk kamar baca salam. Assalamualaikum ya Bapak Nikmah. Waalaikumsalam ya Bapak Rahmah. Nah, wisalat durung, durung kangkak wis, durung, ya wis berjamaah. Bareng berjamaah isya, lakine jadi imam, rabine jadi makmum. Beres sholat, rabine masuk ngajar hias, berhias, berkaca, pakai bedak, pakai wangi-wangi lipstik, dipakai bola-bola, skincare, foundation, dipakai. Sementara istri lagi dandan, suami di pojok kamar pemanas. Harus main apa itu? Selesai maju, ada aturan main. Ada seragam seruduk, pegang rambutnya, bismillah 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Cium keningnya, selawat Nabi 40. Pipi kiri kanan syahadat 33. Peluk istri Yasin belum balik. Insya Allah sing pusing sing intip. Biar sing intip kawanan blok om.
Nah untuk bila yamin sering pangan ibu orang waduh bablas itu balik nonton dangdut wajib dirapi anaknya doyang dangdut aja heran balik mabok teler kemudian masuk rumah melakukan kewajiban suami si anaknya nakal aja kehilangan dosa sing bagus mesai dibalik ngaji sampai rumah siap-siap welcome bapak comeh erek mendekat insya Allah ibu yang jadi anak soleha jadi kiai insya waduh rasanya kesok terus kabel ini yang pertama nih apa artinya ibu bapak yang menyiapkan Allah subhanahu wa ta'ala buat jokur kembali wajahnya gak harus cantik biar wajahnya pas-pasan tapi dia gak pernah bikin orang pusing suami gak punya duit tersenyum assalamualaikum duit-duit kan orang alhamdulillah pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku ada perempuan begitu? Kalau di Serang banyak bu Serang banyak kalau berangkat kerja pulang gak dapat duit itu rabine ceraman ngarep lawan jadi rabine apa omong ije lu gak omong balik uang coba lu kan uang balik kerdus nah untuk bila imen jadi ada wajah yang bikin senyum orang meneduhkan memberikan kesejukan memberikan kenyamanan apalagi pulang sholat Jumat dari masjid si ibu sudah nongkrong depan pintu suami turun sholat masjid assalamualaikum ibu sudah dandan ibu sudah sholat duhur ibu sudah masak menyiapkan di atas meja datang suami menyambut kedatangan suami assalamualaikum waalaikumsalam wahai Arjunaku langsung pegang tangan kanan cium tangan kiri ibu nyekel bulu cekek ini cekek tapi ditarik cium pipi kiri cium pipi kanan sopo-sopo wong sing nganggo pipi laki beres Jumatan ibu pada kayak mampu Ka'bah sing anak hajar aswad nempel ning Ka'bah anak sing usul ning buri mau saja kita mau belaki awet tangi lelaki wong monggo seikhlase na'udzubillah ya siap ibu besok Jumat begitu bu siap berarti Isra Mi'raj ada maknanya pengajian ditutup anak oli-olihe anak hasile perubahan perilaku pantes akeh wong si ngomong kenen lah jadi kiai aja ceramah kiai di jangan ceramah jangan nasihat percuma ceramah 2 jam masyarakat orang roba-roba ahlak ikonon baik tiap dina tak ujungan ambil tak umat-umatan pengajian gak kudung pasar gak kudung kondangan gak kudung beres karunat laki mending kamar daster mampompol makanya Haji Munawar tergolong laki-laki yang mencintai perempuan yang tampil apa adanya gak pakai neko-neko kayak yang dramayu nek ibu-ibu itu nganggu wedak itu wedak beras di bebok toh di wadah-wadah diperintili lalu ini dipasang karo banyu lalu dorong atos dorong garing orang mencorong tapi garing itu mencorong mirip kuntilanak nah zaman sekarang kan penipuan wajahnya putih pakai skincare hebat tapi angkat dari kudungnya ke gulungnya ireng itu coba saya itu di testa boleh ini bote ini ireng aku bu cocok ini sing hadir wajib kabar enggak agen ya Allah karim suamimu kemana bu ngaji itu harus kompak rakinnya ngaji rakinnya ngaji gak kon mau kau begini enak berdoa nih berjamaah rakinlah doa rakin sing amin kenapa satu tujuan satu nada satu irama satu visi satu harapan arahnya rakin rabi namanya suami istri ini model begini kan bingung yang rajin ngaji memang lagi musim perempuan di mana-mana loh di kampung-kampung di daerah-daerah itu yang rajin ibu-ibu rajaban Isra Mi'raj sing hadir ibu-ibu sing gawe masakan ibu-ibu puasa sunah ibu-ibu kote saking sing paling akeh ibu ibu sing akeh utang lagi orang apa kita ngaku dari baru-baru ditagi ibu mohon maaf ya kebetulan kan rabi kita ke wadon ya nah iya lah masalah
Istri saya 25 tahun berumah tangga dengan saya. Belum pernah minta duit lebaran pengen beli baju. Ramadan dia 3 juta, 5 juta belum pernah. Sampai hari ini istri saya belum pernah ngejaluk ning kita ning akine njaluk duit kanggo cukup lambi lebaran, 5 juta, 3 juta belum pernah. Sampai hari ini paling ya dheweke laporan wis ngembil papa. Jaluk duit ora tapi sing bayar kita. Mirip karo wadon kene iki. Nah untuk bilang amin. Ini satu nih, wajud malikun, ciri ahli surga. Orang yang akan masuk surga itu wajud malikun. Wajahnya berseri, ke siapa-siapa gak pernah cemberut. Yang ditampakkan bahagia. Oh katanya enak amat ya, uripe tetreiki. Alhamdulillah, senang. Orang marah, orang apalah artinya marah. Rizki yang ngatur Allah. Sekarang dapat, besok tidak. Allah yang ngatur. Kayaknya wong lanang dia rapi mekono senang ya. Tapi modelnya apa sih model kono? Iki kabeh rombongan cablak habis kabeh. Maaf ya kula dudu ngomong ngalak-ngalak ni wadon dudu, tapi memang kodrat perempuan dia begitu, judes itu harus, cerewet itu kodrat perempuan. Nek wadone ora cerewet lanange enak-enakan dulu. Hari cerewet kan pengaruh anak ini dodok jadi malam bertani kaget terus dodok terus saja jadi isem sampai sore korsi terus laporan ke korsi ayo kamu licin itu korsi. Nah untuk bila himen kayak begitu di malam laki ini tani keloyong yang dapur domong mana itu ya jadi kupingnya rumit itu domong juga loyong kalau termos ngopi di malam mana ngopi terus bila laki ini kita kuis miskin stres pisang. Nah untuk bila himen ya, satu pertama wajuhun malikun. Yang kedua, orang yang jadi ahli surga itu cirinya adalah ya bun sahiyun. Tangannya dermawan, sering bantu orang. Sodakohnya rajin. Karena orang yang sodakoh itu insya Allah bakal dipermudah masuk surganya Allah. Amin bo. Wong sing loman itu parkar surga. Wong pelit itu parkar neraka. Lama uang pelit, mohon maaf ada orang minta-minta titip tolong dikasih semampunya. Jangan pakai alasan. Assalamualaikum, dan ya maaf mang kita gemiskin kayak mama. Kalau mulai sugi tetap gaya sinake kemarin yang maning ya. Oh gak apa-apa kita mah, itu salah. Itu dua motor, dua kulkas, dua kipas angin. Anak beriman, gaya kulkas siji. Insya Allah tukang beriman senang tapi ibu pegatan kalau lakinya. Jadi jangan punya bicara begitu. Kita kasih semampu kita, kita beri ala kadarnya, tetapi tetap harus minta izin suami kalau di luar kebiasaan. Tapi kalau adatnya sehari ngasih tukang minta-minta 2.000, ya gak minta izin pun gak apa-apa. Bu, minta ikhlas suami itu berat. Jaluk maaf ning manusia itu berat. Masih mending jaluk ampun ning Allah, Allah terima selesai. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, ampun minta Allah, Allah gak ngampuni kalau manusia yang kita zalimi belum memaafkan kita. Kiana ceritane, tenang baik pokoknya 2 jam 3 jam ceramah, mongkong laku. Gara-gara corona, rong tahun harus kita ceramah yang kene kita itu. Ini lagi ceramah kodoan lillahi ta'ala itu. Bo, zaman dongeng anak wong lanang siji. Zaman dulu ada laki-laki satu. Karena harus usul pula jadi pula ngomongin dalam hari itu ya. Biar papa ngomong sekarang ngerti wong kene mah. Oh berarti saya pakai bahasa Indonesia campur dengan bahasa Indramayu Serang. Tapi kalau suruh bahasa Inggris, mohon maaf tidak tahu dan tidak mengerti. Cuma dua yang paham, I love you sama thank you. Itu pun ibu jangan bangga, bahasa Inggris itu bahasa munafik. Tulisannya beda, dibacanya beda. I love you tulisannya ilopeyo. Thank you tanak yo. Apalagi bahasa anak sekarang di handphone orang ngerti. Lagi ini disirat OTW. Wong tua-tua orang mati OTW apa?
on the way, lagi di jalan. Datang takon ini gak saja nih handphone. Anda tanya, maksudnya gimana? Ini hebat luar biasa, ini godaan zaman akhir ini. Ini caranya setan depeng. Setan tipis. Anak yang kantong macam-macam, anak yang pendek. Bisa fitnah gara-gara informasi kurang jelas, baca, simak, ikut komen, jadi fitnah. Wis orang arti apa-apa menang, jadi tonton baik. Bukan jadi fitnah, sebab di sini bahasanya multi tafsir, bisa jadi perdebatan. Contoh, bisa orang dijawab soal simpulan. Haji Munawar duwe wudu. Arep sholat. Nentut. Batal ora salah. Nah, terjebak. Salah ke ora batal, sing batal wudune. Sebab durung sholat. Arep romo tenang. Haji Munawar duwe wudu. Arep salah. Nentut. Batal ora salah teh. Ya orang wong arep salah. Selagi manusiaku masih ngerokok, arep kiai ta ustaz masih goyan rokok, masih ngerokok, haram jadi imam. Lah iya kok ngerokok tuh jadi imam. Orang mikir bocah itu. Ngerti? Orang bisa jadi imam, orang bisa kamakmum ning pecir. Yang peci kok jadi imam dudung. Ngerti orang? Nah maksud saya ini godaan. Dulu ada seorang kiai. Kiai ini masih muda, masih jadi pemuda. Karena tadi sambutan guru-guru taklim kita namanya akunya masih muda. Oke lah saya yang udah tua biarin dia ngaku paling terakhir. Bo, hey bo. Ini anak muda lagi nongkrong di kali, kayaknya kali angke. Dodok anak apel hanyut pulang pulang pun berhubung awan-awan siang hari melihat apel merah kan sapa-sapa gerakin dengan nespengen diambillah itu apel digigitlah dikunyahlah ditelanlah masuk dalam perut satu kunyahan dia sadar ya Allah ya Rabbi apel iki anak uwite. Pasti uwite anak sing duwe. Kita mangan uwohe sing duwe uwite senang apa orang yang kita. Orang terus dimangane. Malah ku ning pinggir kali cari pohon apel. Ketemu ning pinggir kali ada pohon apel berdiri buahnya banyak. Oh kayaknya nak iki uwite. Takon wong desa. Eh sing duwe uwite iki siapa? Jare wong desa. Kiai. Umane di pinggir masjid. Melomongnya semet jerojung muslimin orang yang kita berlaku itu begitu takon assalamualaikum waalaikumsalam yang keluar kiai anak apa bocah anu pak kiai sing glewit apel yang pinggir kali siapa? Kita emang kenapa? Kita ini dimangan sijide kayut ning kali sampai manaka tak jukut, tak cokot, tak punya, tak telen masuk kira-kira kula jaluk ikhlas kiai ya cacokotan iki jaluk ikhlas mun bisa tak jukut, mun tak jukut ning hutan man ora bisa apa jawab kiai? Ora ikhlas ibu mikir kiai pelit padahal orang pelit iki kiai aneh anak uang iki tanuk siji jalur ikhlas durung pernah mendak berarti pemuda bener iki ada model kita komosi di sini kita lebak di kita lah kira iki bocah muda takon kiai pun bisa ikhlas peremen gampang urusi bekali apel kita terong tahun isuk disirami, sore disaponi, engkok ada mani kuwohe, godohnya ada diganggu, baru kita ikhlas. Oke, kiai, asal ikhlas, ki, apel sisanya. Kiai ini manjing di rumah, mesong gemuyuk, tak kerja disirami. Padahal iki kiai anak wadon arti kawinaken bener pemuda iki hebat pemuda iki orang pernah nendak anu wong model iki wis rong taun dipilih sing begini tanya. Begitu dua tahun berjalan, diceluk itu pemuda, Sen. Anak Pak Yai,
wis rong tahun kan? Iya iya jalur ikhlas ya arep lunga kitane wis rong tahun mau duit apa ning pinggir kali ngurusi nyapu nyirami gara-gara secopotan doang di kiai orang tahu tapi tak lakoni asal kiai ikhlas dorong ikhlas apa mana kiai sira arep tak nikah akan kalau anak wadon kita ya itu muda tapi apa ya anak wadon kita lah kamatan orang bapak asalnya ini lah kacungwe orang laka cangkongnya? Oh. Laka sikile? Oh. Laka tangannya? Oh. Ali ikunya anak kiai? Oh, anak itu bisa punya. Bisa hati di sini. Eh, begitu dipanggil, nong keluar. Begitu keluar cantiknya luar biasa gadis yang paling cantik di negeri itu masa itu. Iki pemuda bingung. Oh kiai bohong. Bohong apa? Jarena kamatane itu anak. Kayak kebongin ular lirik. Hebat ayu berbu bola mata pingpong. Hitamnya jelas, putihnya jelas. Beda kayak wadah siti. Belet melulu. Iku jarek kiai anak itama orang gue mata dunia. Dua ne mata akhirat ngadelenge tempat sujud ngadelenge Quran ngadelenge tulisan hadis dari omong orang dua mata gak orang dua mata mata dunia beda kalau kita zaman siki ngadeleng Quran orang katon ngadeleng tulisan hadis orang katon tapi ngadeleng satu seni ngejelas itu perempuan daerah sana. Marah anak duit itu senyumnya lebar. Alhamdulillah ini. Oh ya weh jerek kiai kon jerek ala kacungure iku anak cungure bangin Allah Karim hebat sesuai hebat teman kiai anaknya Allah Karim jerek pula kacungure dan anakku jerek kiai jawab cungur anak kita dulu cungur dunia yang dicium Al-Quran yang dicium tempat sujud. Makanya saya katakan anakku tidak punya hidung, maksudnya hidung dunia. Jerelah kacang kami itu anak kiai bagaikan jadi memerekah di belak dua, senyumnya bikin orang kepayang. Kok bisa lah kacang kami anakku oleh lo gawe dosa sing diucapak pendikir karo taklil lantunan Al-Quran baca tasbih baca takbir yang dipanggil Allah yang diucapkan syahadat belum pernah gawe dosa apa mani ngomong akan wong pan hari bilang enak-enak ngomong iki menjadi itu ngomong akan lagi dongeng beya iku dari keponakan kita dulu sih si ngomong akan beya ngomong hiji ceramai sing serang tegasi ireng cek kulitnya ya ireng iku ngomong-ngomong konengku ganjaran ngaji para gak kabe dihapus makanya hati yang belum apa-apa yang berarti bukan mimpi kepada kita ya bu terus kiai jarelah ke tangannya iku anak tangannya tangan anak kita nyekel tasbih nyekel lembaran Quran mambil air wudu jeruk pernah nyekel dunia apa-apa maka anak kita orang dua tangan dunia tapi tangan akhirat tapi kita ngebeda tangannya kemana-mana cing dicekel gablek remi ngakune iseng orang duitan dia iya bu tetep dosa sing kalah mau penasaran nenggone cepitan kerambi nenggone minum itu tetep si tele mau penasaran makanya mau main gablek mau wong bodoh kabe-kabe ngedoakakan orang bener dibanting kartunya modal silah dari segini orang bisa silah sih modal bu berarti papat-papatnya ngedoakakan mati paham? Paham? Berarti ceramah peradat ya paham? Paham dulu? Ada jundelnya? Nah untuk bilang ini ya. Ya dun sahiyun tangannya dermawan sodako dia kasih ke siapapun dia beri
Orang miskinkah, lagi susahkah, lagi senangkah, ketika ada orang minta bantuan, kasih. Yang capek itu panitia keagamaan, biasanya nih kampung ya konon musyawarah 5 kali, sa'umah 500 ewu ya, satu-satu, akur-akur, cocok-cocok, ditagih menghilang. Itu di daerah kita kan, atau masyarakat seluruh muslimin lebih, gak diomong, sampai perangkat acara orang nyumbang. Nah, nah, wong dodok sekeluarga itu orang kebagian senek menudingin lempeng kita dulu ngajak keliwat itu. Nah, untuk bila himen, nah untuk bila himen, nah baru yang ketiga adalah kalamun fasihun, mulutnya fasih gak pernah menyakiti orang. Mulutnya yang diucapkan yang baik-baik, memuji Allah, memuji makhluknya, memuji Rasul, yang diucapkan mulutnya penuh kehati-hatian. Orang elok ngejek, orang elok bohong, orang elok fitnah. Sekarang bohong sudah jadi kebiasaan. Orang bohong satu kali, orang masih percaya. Dua kali, 50% orang mulai tidak percaya. Tiga kali bohong, selamanya orang gak percaya. Maka ibu, dagang yang jujur. Ulakan rabinya waktu maning ya. Pernah ngomong, ulah pengen tutup daging. Ayah, ada apa bunda? Gue juga percaya sih itu ya. Tapi Ustaz begitu romantis lah, masa belum rabi juring. Ayah, sekali-kali beli daging dong. Oke deh bunda, ya bro, gue orang gue duit, gue ke gula, gue punya ke 1 kilo, 100 ribu. Berangkat ngisi di tempat, di pasar, kos daging, mang daging 1 kilo, mang. Oh iya, kaji. Nah, 100 ewu keh, alhamdulillah, ditimbang, dikilo, dibungkus, masukin plastik, dinekah kening gula, terima jual, terima beli. Beres selangkah, tiga langkah, tukang daging, celupan gula, jadi-jadi balik maning. Kenapa? Ditambahin. Irisakan maning, tambahin kantong plastik, beres berangkat, berkallah karim, pangar mukok cakiyaji, tuku garis yang nambahin. Sampai umat di kilo ulang kalau tambah-tambah heka sangang omong. Bohong pertama boleh, orang masih percaya. Kedua kali kurang percaya, ketiga kali sama sekali. Nanti kan saya cerita ke orang, ke teman, ke keluarga. Ning batul-batul aja tuku ning kono, bocahnya orang jujur. Jadi pedagang itu model begitu, bangkrut jangan kehilangan dosa. Kenapa? Boleh ambil keuntungan, tapi jangan pakai dusta dan bohong. Atau ini sumbah, samper geledek, gondokan, wani modar. Itu kebiasaan mau dagang. Ajak sampai anak bahasa itu jujur apa adanya. Jadi pedagang warung nih kampung kudu sopan nih pembeli. Pemuda begadang, kan biasanya pemuda mau begadang. Ketrok pintu, baru assalamualaikum. Temunan, iya sirak, macam apa? Tuku salini, iya tuku neksi, ji, sirak, kurang ajar ya. Enak-enak tulisannya yang kena, tapi kok tuku neksi, ji, untungnya 100, ayah mandas ya, ya jaman yang manjir itu ya. Itu bocah, neng api dicatat. Aja maning jaluk, aja maning kuntang, tuku bedi malai. Pasti cerita nih batulnya 10-20 orang. Orang laris itu dagang warung bangkrut gara-gara akhlaknya orang bagus. Akhlak mesin bagus. Itu alam temunan. Isi lah ada apa? Tuku serimi. Pirat tuku nek siji. Iya emang sih begadang ada pirat kah? 5 teh. Tapi tuku nek siji kurang tersirat. Lah isin hutangnya. Iya bisa memponakan kita. Tuku siji, tak tambahin papa. Gak pernah-mana warung kabeh. Insya Allah warung makanan kok 6 bulan bangun. Kok jawab modal-modal. Takut. Nah pasti arak ya be. Jadi ustaz sekalipun pun arak ke orang bagus, orang bakal bener. Allah lebih cinta pada orang yang bodoh tapi punya arak daripada pinter sombong. Takut. Orang dulu kan pinter-pinter tawaduk, bukan sombong. Kalau jadi imam, orang buru-buru gelem.
eh maju jadi imam ya, iyalah kita ngebodok sing sejenbe aku kan mondok si 20 tahun iya si mondok mah, tapi orang ngaji turu banget padahal pinter tapi ngakunya bodoh iya bocah siki sekolah orang, ngaji orang nong tau mondok pengen jadi ustaz dikon jadi imam nyeruduk kayak betul maju imam, tapi ya kelas ketika sampren di overacting, overdosis jadi imam musola waduh bacaannya panjang-panjang orang mikirin makmum rekat pertama yasin sampai oleh tujak kedua ini wakinya sampai hatam begitu lu salam, laka uang makmum kabur kabur jadi makmum balik, bocah nak apa? Imam Medan orang kalau gebur biasa jangan lama-lama termasuk ceramah gajah suwe-suwe suwe-suwe apa ini pada edan kabur boh ya boh kuna diundang selamatan ngeriung apa-apa orang kan dawa-dawa bu lagi ngeriung tas maghrib oke siap siapa ikinnya sing diholi bapak tua siapa rane anu bin anu al-fatihah enggak mau pilih perbanan hati lalu pilih asana bagi berkat di bocah itu anak kampung pada keprok kamu cocok ada cebelin berhenti iya aja suwe-suwe yang si suwe menjerok kamar dewek kubu ya ada nanti satu jadi baca aturan doanya sebuku dibaca kabe atau nyuruh akhirnya aja masing-masing pusing ya orang jadi imam aja suwe-suwe sini boliku masing-masing urusan anak sih lagi mikirin motor belum lunas anak sih mau nabi baik anak sih rabinya tukar baik lagi nakal, lagi dering ada suwe-suwe jadi imam lihat makmum imami taraweh di Ramadan di dalam makmum langsung tua-tua aja buru-buru anak imam ku cepet teluih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal kautsar Fasholli lirabbika wanhar Inna sya'aka wal abtar Allahu Akbar Sami Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terus berbentuk kereta makmum sing tua-tua pada permisi bocah balik yuk anak apa wakwa yuk ambekan payah paham? Mun sing makmum yang nong-nong gak bingok-nong-nong Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi bocah pemuda yang boleh tendor-tendor iki memotor mokok lakar gasnya pisang baik sih no berarti jadi imam lihat penumpang lihat situasi dan kondisi aja suwe-suwe hadarat suwe-suwe ngadoa suwe-suwe ngkone masyarakat pada orang menggok kapok itu majlis suwe doa menghadir amin pak kenceng-kenceng pik dulu semangat anak dengan imam cuma imam orang ngerti nah itu bila ini saya ini kurang takut nih ibu pengen si sederak apa si suwe dan sabu suwe kan ini juga pahami ya lupa itu nah itu bila ini nah ini bapak yang mendapatkan Allah lisan fasih mulutnya bikin orang dengar enak gak pernah bikin sakit hati ngomong asal ngejeplak orang anak batur badannya pendek diomong ibo lah besar anak batur jangkung diomong yang bendera melaku dosa anak wakuru tipis diomong ikut teritrek madrasah dosa
anu wong dibut diomong, waduh pantes olah larang iki trom minyak tanah melaku-laku. Buset, semua kita titipan Allah, gak boleh menghina orang lain. Walaupun pangkatnya ustaz, pangkatnya kiai, tidak boleh menyepelekan orang lain. Bu, bu, aku cerita tapi ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa, please be. Hanya untuk konsumsi pribadi. Kita pernah diundang ceramah di kota besar. Kalau tak omong kota mana. Iku begitu diundang, digaene Google Map kayak dibuyan. Gini pulang nyane Google Map untuk orang nyasar. Google Map ternyata waktu itu salah jalan, harusnya belok kanan tapi belok kiri. Tempatnya ya di daerah semuanya lah gak saya sebut, kota besar. Begitu masuk harusnya ke kanan tapi ke kiri. Ternyata ke kiri itu gang sempit, remeng-remeng, lokalisasi tempat warung dagang ampong. Hahaha, siapa itu? Ngerti orang? Ngerti orang? Begitu belok kiri, sopir ngomong, Kang Haji, apa? Waduh salah, apa maksudnya? Iki lingkungan dong. Apa itu dong? Iku digendong dari sedot. Oh, waktu nakal ya, iya. Terus premen ini parkir gati, terus terusah tembek, ini membonus sing omoh kayak. Tapi menghormati lingkungan ya, apa dekat? Coba dicoba ibu kopiah kalau sorban, tak coba pula. Dokon, sorban, dokon, kopiah, dokon. Karena lingkungan itu kan mengkonon. Begitu jalan, anak wadon roro ayu-ayu. Macumure bangir kulit putih badan semampai ngomongnya halus baunya wangi laki-laki mana yang tidak tergoda dari bulan yang sopir mamang sopir minggir dong nanya yuk yuk minggir seret lampu sen tip 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 belah kiri roro kumaran kita selamat malam langganan baru mamang premen itu bukan ikut lagi terkabut. Mau kemana nih bapak-bapak ngambil duit turun dong? Aduh, dari kita orang nih orang. Ya uang medok yang kita gak. Ada batu leher orang. Nah kalau mau premen urusan orang nggak apa pak, nggak apa turun saja di sini. Nggak nih saya mau numpang nanya alamat ini di mana? Oh bapak salah belok tadi, harusnya ke kanan. Kenapa ke kiri? Muter lagi ke sana. Itu alamat musola pak. Bapak dari mana? Serang. Mau ngisi acara ada maulidan di situ bapak. Kolinya ya, penceramahnya. Penceramahnya nek. Oh ustaz. Iya nek. Mohon maaf ya bapak nek. Enggak apa-apa. Begitu ngomong-ngomong konon, ibu bocah orang itu celukan batu remani. Hoi hoi merana hoi sama ustaz. Aduh, kayak-kayak gratis kita itu. Begitu mangkir marah pulak-pulak nyakin gemet semerang keringat dingin orang biasa. Biasa ngadepi wadon siji cuma 5 sekaligus. Neng maaf enggak, neng enggak si Pak Haji ya. Kalau kami boleh ikut jadi hadir ceramah boleh Pak Ustaz. Kok boleh? Islam terbuka untuk siapa saja. Jangankan yang agama Islam, yang bukan agama Islam, mau belajar Islam, Islam terbuka, welcome, selamat datang, mau belajar, boleh, hidayah, tergantung Allah. Daripada ngaku Islam, tapi gak mau ibadah, gak tahu cara salat, berarti Anda kalah dengan mereka yang non-muslim, belajar sholat, masuk Islamnya. Lebih semangat dan giat. Paham? Paham, paham, ya kalau yang berkenten. Dapat panen hadir saja boleh Pak Kiai Pak Ustaz boleh cuma titip neng yang 5 ini kan pakai rok pendek kalau mau hadir pengajian saya boleh tapi tolong duduknya jangan di depan. Kenapa Pak Ustaz? Ustaznya hilang konsentrasi kalau ngelamun ngawur kabeh. Boleh ibu nggak boleh sombong bu. Oh saya mau Ustaz masuk surganya pasti nanti dulu bro. Oh saya mau iya masuk surga pasti emang punya kakek lu itu surga
Durung tentu saya kira-kira sholat isuk tiba murtad atau tidak, enggak pernah tahu. Artinya kita enggak boleh sombong. Masuk Ramadan persiapan hati, hilangkan takabur, hilangkan sombong, hilangkan gumede, hilangkan adigung. Tolong kita manusia enggak punya daya upaya, pasrahkan ke Allah Subhanahu. Jangan sombong, kaya sementara, mohon maaf. Mentang-mentang duitnya banyak, langganan banyak, dagangnya berpuluh-puluh ton tiap hari, duitnya numpuk, gak boleh sombong. Bisa Allah hilangkan seketika, kebakaran, ludes semuanya. Anda cantik, jangan sombong, sekarang besok tabrakan, rusak muka Anda. Anda sekarang ganteng, besok kecelakaan, bisa rusak itu, tampan Anda hilang. Berarti manusia bukan dari penampilan dinilainya, tapi hatinya punya iman takwa atau tidak. Kayak seperti kemarin musim virus, udara bisa komen-komen macam-macam. Ada teman saya ngomong, kiai, yo, virus itu, virus corona itu buatan Cina, merusak orang Islam, segala macam hal-hal. Saya balik jawab, kamu lulus kedokterannya berapa tahun? Ya bersekolah sih, SMP top. Berarti SMP ada ngomong virus, ngomong kemerti bekal kumbila. Kelas itu, kuis menang aja ngomong. Wah kiai suntik orang? Suntik. Bilang balen, telu. Kiai suntik mati, kiai. Mati dalam papan yang akhirnya ake batu deh. Kecuali mati dewek kan yang kandalah Allah. Bapak saya harus mati dikit, ibu saya harus mati dikit. Sudah mati, dia nyusul berarti. Nah jadi manusia jangan sok tahu kalau memang tidak tahu. Sekarang sholat macam-macam, jangan heran. Dramayu sama serat bersama ada. Sekarang sholatnya kayak orang ngeluarin tenaga dalam. Ingat layar kancep, jaka sembung, si buta dari gua hantu. Lawan adven bangun, adven bangun dari prima. Ya bu, ingat orang bu Eli orang. Ingat ya, lagunya TV tempote aneka karya safari. Penyanyinya Itje Trisnawati, produsernya TV episode jadi lakinya Itje Trisnawati. Lagu sing hebat, bukan. Kok apa kiai bener nonton? Ya bu, filmnya anaknya giper. Lagu lawake, Ria Jenaka, Petruk Galeng, Lebutan Ente. Paham? TV ini nganggu aki. Mulai kaki dengan geber pecelang, dicas dikit nunggu, tipis ini sih nonton sekelurahan, ngedako kabeh, orang kelambian. Saya ini menikmati kabeh, kumpul penyakit ini kene, duniamu ada di ujung jarimu, salah ketik bisa jadi malapetaka bagi Anda. Hati-hati nyetel handphone, ibu tak gelengakan si osel itu. Ngirin-ngirin siapa bu? Direkam si kiai ini kayaknya akhir ustad durung tentu bener. Wong saya ini jadi kiai gampang, kiai dadakan, nunggu peci, nunggu sorban, direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngedadak jadi kiai. Makanya ibu titip ya bu ya. Anaknya titip di sekolah pernah, tapi si anak pondok. Nggak mau belajar agama, baca Quran bagus. Mau anak ngerti agama, ibu sekarang dibaca di Quran nih anak. Lapa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Ibu aruhnya manek ning langit ngedeleng anak baca Quran bahagia. Tapi coba mun anake bodoh ora bisa apa-apa. Ibu mati kelepak-kelepak-kelepak, duduk gelati Quran, gelati handphone, dipotok. Sambung apa, mohon doa ya, tembok sekarang. Hari sini lagi apa? Nah untuk gelati ini, dari awas ibu ya. Nah sehingga masuk Ramadan, ngaji nih kayaknya surah gilmus ini miskiran tahu. Pengajian yang tidak jual muslim ini sekirang tahu 39 39 tahun berarti soal nanti bisa dijawab. Bo dalam hari bulan Ramadhan anak tidak rukun puasa. Halo. Hai.
ibu-ibu itu orang Jawa pikir jujur bisa menghormati orang lain gitu. Namun ibu sing jawab kan dianggap lanang sih orang bisa ya dia. Bahkan anak orang Jawa itu jujur bisa menghormati orang wadon. Mulanya sing jawab buat orang pintar-pintar jadi sekarang pada orang bisa nih. Rukun puasa anak loro kira bu. Satu niat, kapan niatnya? Malam hari, niat itu bukan di mulut tapi di hati. An-niyatu lil qasdu wal qasdu fil qalbi. Niat itu sengaja, sengaja itu dalam hati. Wa ila qadiki sunnah pada beres ya tarawih. Niat esok pas Ramadan, qalbi lillahi taala. Nah itu sama gonit anak baik pergi sari Ramadan. Ramadan nganggo egot apa bu? Ramadan aja Ramadan. Mun Ramadan bahasa Arabnya maknane beda. Lamun Ramadan panas membakar go Ramadan. Mun Ramadan babulok sing kumpul ning pojok mata. Arane belek. Lamun ana beleke aja mekonon makin lesep. Kudune primen ke tangan kiri gora wadah sing tenan digedrok sing buntung. Insya Allah rogol ke mata-mata. Ya bu, bu, paham? Malam niatnya Ramadan, aja Ramadan. Hari wong serang beda pada kalau wong Dumayu. Bocah-bocah je 10 dina paling je bulan Ramadan. Dudu Ramadan je Ramadan. Ya Ramadan mengemak-kemak bukana. Ya bu. Apa cek? Muka dua, yang kedua rukun puasa Ramadan apa? Menjauhkan diri dari segala hal yang membatalkan. Pengajian ibu-ibu kemarin ada yang nanya ke saya, Pak Ustaz, yuk kenapa? Saya kan punya suami, terus bagaimana kalau bulan Ramadan malam-malam habis sahur tuh suami saya pengen ditolak apa enggak? Layani bu, nolak suami itu dosa. Wong lanang itu nek ora dijai perempuan ning ndas. Mabok ibu pusing, metu ning latar anak kalian disepak diam bilang kenapa kan aja ngomong sudah itu. Rungsi ibu wong ya kan ya kan ya. Saya ngomong apa apa segala benang be. Premen ya hukumnya di kiai lamun bengi-bengi ngelakoni boleh. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dan halalakan kan mesirakate laylatas siyam indal bengi bulan puasa arrafasu kapong lakoni kewajiban laki rapi ila nisaikum malin sake rapi sirakate bengi boleh istrimu kau pergauli siang jangan habis maghrib monggo habis isya katuran habis taraweh silakan habis sahur please monggo Pak Haji takon maning apa maning pula paling demen mun jamaah itu sering takon berarti penasaran pengen tahu hukum daripada jamaah meneng ngerti bu ngerti apa bu embo jamaah orang beres nih. Apa maning bu Haji jek kita kan jek tas kabur laki kuji pengen terusnya jek ngelakoni belum habis dulu kita nih keturuan emang jadi tas mokok tuh emang lemes tak iya juga pausan oh iya ya kalau kita mah turun dorong terus melek-melek jam itu kesawara puasanya asah karena ngelakonane sedurung ini usah mandinya siang hari bangun wajib mandi wajib qada salat subuh tak sahur aja maning jam 7 ora iku sing qada kan sing ngaco maning ustaz apa maning ustaz jek kan lagi mati lampu handphone laka apane, laka batunya lobet, jam orang kabelung, lampu mati, kita ini lagi mekono.
kelebah laki kita lagi neng dungur, mau belangku lagi mau koma neng musola lagi saya dulu muslimin pengumuman kang Haji Duryani, insya kita nih kudu pribet lah kiai, laki neng dungur jadi kurang kumpulkan tenagamu, pusatkan di kakimu jebak sekejap-kejap, caplok-caplok nih kau. Mun diterusakan puasanya orang kesel terus beres tuh apa kanek takut aneh pun awan premen kiai orang bisa wong orang kiri nganjek kira aku bakal orang kiri paham? Jadi ilmu puasa bikinnya mun gawa-gawa harus akhir guru-guru takut terus pada ngajarakan gurunya ada lima nih kayak warang ada gini alhamdulillah takut walaupun puasa malu-malu. Bo, jadi kedua rukun adus wajib anak ira. Iki putune papat dong bisa. Bo, rukun adus wajib anak ira. Rukun adus wajib anak ira. Lawas diwara kita orang kita bikin kopi. Hal-hal yang model begitu yang penting nih pengajian untuk ibadah sehari-hari. Ibu lagi head nih pas wiladah penting untuk anak ilmu nih. Cara mandinya bagaimana? Ya sama kiai ustaz sama saja hukumnya semua sama. Haji menawarkan balik ceramah jam 3. Pernah pulang ceramah jam 3. Sampai rumah orang rumah udah sepi anak pondok terus pada turun. Kunci pegang sendiri buka pintu masuk kamar lihat istri posisi mungkin tak tetap seru tu lumayan daripada lumayan jam 4 selesai lalu jam 4 kita dorong di posisi nunggu subuh lama turun bablas kata itu dorong merokok turun adus turun adus janabah adzan subuh assalatu khairum minan naum itu subuh malah ning kolam wudu doa ora adus ora kelingan manusia biasa kan siapa saja bisa hilang al insan makhluk khotowa malah ning makhluk nima salat subuh rakaat pertama alam nasroh keduanya alam tawo beres assalamualaikum assalamualaikum balik ke rumah sampai rumah ternyata istriku sudah menyediakan kopi untukku dan nasi goreng sepiring untukku nasi goreng spesial subuhkan dia pakai anduk kan wawaduk anduk kan wawaduknya diputar-putar kan garing kan pas habis kan dia semua non sambil nyubi itu kapan belum belum beli pulang hanya enggak mandi ya mandi apa bu? Yang mau kan rombanya? Iya percaya sih lagi mana? Percaya betul. Apa non itu? Ya Allah, dulu adus. Bagaimana hukumnya? Jamaah sholat subuh wajib diberitahu. Kudu diinformasikan bila perlu diumumkan di speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para pemuda yang makmum sholat subuh kepada saya tolong diulangi kembali karena saya jadi imam lupa adus janabah sadesa pokabut tapi lah ini sholat subuh muslimin aja diumumakan parang bini kumahit ya makmum lagi siji doang subuh nah untuk diulangi men siapapun punya salah kiai kak ustaz kak waktu salah masalah. Jadi gak boleh merasa paling benar. Saya ngomong sekarang ceramah, bukan saya paling pinter, bukan paling hebat. Nasi bekal buat Ramadan ada usahanya tolong ramaikan. Walaupun sekarang lagi rame tentang doa dan azan, itu bukan dilarang, cuma diatur agar jangan sampai mengganggu orang lain dan kemudian jadi candaan. Anak enak bersaung sama papa. Ibu bapak masyarakat jamaah musola sholat muslimin jam musola telah menunjukkan jam 2 malam silakan untuk masak sahur bongne yang gak boleh itu gak bercanda sahur mengganggu orang paham ya karena waktu pertemuan kita terbatas
saya kondisi masih capek baru pulang dari Lampung kemarin. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah. Tolong ramaikan pengajian Bu. Mau ngerti atau tidak, tapi tolong ngajinya jangan ngaji pameran ya. Majik emas dinggo kabeh. Kalung papat. Cincin 10 dinggo. Gelangnya temuras. Melakunya kayak dijodoh sawah. Klepetek karak. Padahal dapat kejelang cincinnya. Itu dosa menganiaya orang miskin di sekitarnya. Jadi mudah-mudahan kita doakan guru-guru taklim kita Allah sehatkan jasmani rohaninya, amin. Dan mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak, ibu, cucu ibu tolong dididik agama yang baik dan benar. Insyaallah akan membahagiakan dunia maupun akhiratnya, amin. Dan mudah-mudahan kita semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah wafatnya mendapatkan husnul khatimah. Kita semua masuk bulan Ramadan dalam keadaan fitrah suci semuanya. Dan nanti malam Jumat atau malam apa, tanggal 15 Nisfu Syaban, kebiasaan baca Yasin 3 kali tolong dilakukan di masjid-masjid, di musola-musola, dengan harapan doa pertama pengen dikuatkan iman Islam, yang kedua rezeki yang barokah, yang ketiga diampuni segala dosa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin ya mujibas sa'ilin. Lakal hamdu ya mahbub hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tukahuna biha min jami'is sayyi'ah wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubayyinuna biha afsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma fi lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana man abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati.